Nabi kalau demam, Nabi berbekam. Nabi itu obatnya dua saja, bekam dengan habbah sauda. Itu saja obat Rasulullah. Tak ada yang lain. Nabi obatnya dua saja. Kalau Nabi sakit, kalau Nabi demam, Nabi obatnya dua. Habbah sauda, kemudian bekam. Madu Ustaz, madu itu suplemen saja, vitamin bagi Rasulullah. Jadi obat Nabi itu dua. Yang pertama habbah sauda, yang kedua berbekam. Lah. Nabi itu dua itu saja dia. Habbah sauda, kemudian berbekam. Itu obat Nabi itu. Dalam riwayat hadis dua itu obat Rasulullah. Tak ada. Nabi tak pernah minum botrek, Nabi tak pernah minum prokol, Nabi tak pernah minum paramek. Jadi kalau sadoi bid'ah di awak, anda minum botrek, anda minum paramek itu ubek bid'ah itu. Karena Nabi tak pernah minum ubek itu dah. Nabi tak pernah lah. Nabi tak pernah prokol, tak ada hadis Nabi. Nabi SAW kata, wada'u nabil prokol, tak ada dalam hadis dah. Bahawa Nabi kalau demam, Nabi minum prokol, tak ada dah. Nabi dua itu saja ni, hamba saudak kemudian...